Okey guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam bahagia dan semestinya salam comeback 3-1 guys. Okey guys, so bersama saya Farfaran seperti biasa. Jangan lupa subscribe sub channel Farfaran dan nama YouTube channel anda untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam PES Mobile 2021 guys. Okey guys, so sebelum tu kepada korang baru channel Farfaran, okey anda boleh tekan di playlist saya senarkan video-video yang mungkin anda semua tertinggal. Alright, so untuk kali ini memang kita ada dua club selection. Okey, first kita ada AS Roma dan second kita ada Lazio guys. Tapi saya minta maaf yang mana untuk dua club selection ni saya tak draw sebab saya yakin antara anda semua yang maybe 10 ke 20% saja yang draw untuk dua club selection ni, maybe saya tak draw. Okey, kepada anda yang draw dekat dua club selection ni, good luck kepada anda semua. Okey, sebelum tu kita lihat yang mana untuk kali ni. Okey, untuk AS Roma, okey, first kita ada Pellegrini, dia punya match rating 96, Paul Lopez 93, Mickey Hitrayan 93, dan tidak ada Vertout 93 juga. Okey, Cristante 94, center back yang play 20 tahun guys, Kumbula 96 guys. Okey, and kita ada Borja Mayoral 94, and last but not least kita ada Gonzalo Villar, gol baru saja 93. So ini untuk AS Roma dan second untuk Lazio. Okey, kita lihat dahulu. Immobile 96, Luis Alberto 95, Milinkovic Savic 96, Asurbi 94, Korea 95, Lucas Leiva 94, Marusic 92, and last but not least Pepe Reina 89. Alright. So kepada anda semua yang draw, saya ucapkan good luck kepada anda semua supaya dapat player-player yang korang target dan player-player yang match rating tinggilah. Alright, so saya minta maaf sebab saya rasa saya dah ada hampirlah antara mereka semua featured players. Alright, so untuk kali ini saya nak buat apa, saya akan cuba untuk sambungan yang untuk Legends Worldwide Club. Sini korang boleh lihat yang mana saya ada 29 left dekat sini. So bersempalah dengan kita punya puasa. Okay, so untuk puasa tahun ni tak pasti lagi 29 hari ke 30 hari sebab biasanya dalam 29 hari. So kita just tunggu je pengumuman untuk puasa tahun ini. Okay, players ada 497. Macam biasa saya dapat player, saya akan terus untuk release walaupun legend sebab actually memang nak kumpul guys untuk legend. Tapi itulah, kita punya player just nak cukup 500 saja. Koinami punya cerita, Koinami punya pasal, so harap bersabarlah. Okay, so 29. Alright guys, so kita teruskan. Untuk kali ni korang boleh lihat lah yang mana saya dapat beberapa black ball. And ada legend Deku 4 Jisung Salas. Okay, so kita teruskan untuk kali ni sambungan. Saya tak kisah guys, saya dapat legend, so okay, sebab saya akan release juga. Saya just nakkan black ball sebab dia punya nilai tu agak lumayan lah. Okay, so kita teruskan untuk first draw. Ataupun boleh dikatakan 29 ni umpama kita berpuasa lah. Okay, first Ramadan macam tu. Okay, throwback. Okay, so first draw, let's sign. Okey, kita lihat saja untuk player mana yang saya akan dapat. Liga France untuk first ini. Black ball, nice. Okey, very nice black ball guys. Berjersi 6 PSG Verti. Okey, saya akan cuba untuk release-kan dia. Saya rasa saya ada carry over guys. Dua guys, dua black ball sekaligus. Nice. Okey, Hector Bellerin. Okey, riskkan dulu. Saya rasa sebab dua orang player ni saya ada yang untuk carry over player guys. Saya akan cuba untuk riskkan yang dua tu sebab dia punya nilai korang boleh tahu lah mana carry over player ni, dia punya nilai tu memang tinggilah. Alright, so ini official lah by Konami yang mana hari Khamis ini memang kita ada iconic moment of Arsenal FC guys. So kepada korang yang macam nak draw untuk Arsenal, okey korang don't worry. Yang mana untuk hari Khamis ni kita ada club, kita ada iconic moment of Arsenal. Okey, so kita lihat dahulu untuk center midfielder. Saya rasa saya ada yang untuk, okey korang boleh lihat yang mana Verratti and okey guys. So dua serentak atas bawah dan saya dapat yang dua orang player ni. Saya akan cuba untuk release-kan, korang boleh lihat lah. 19,950 GP guys, memang tinggi gila. And untuk second, mana dah tadi ya? Hilang. Ah, dekat sini. Okay, 16,320 guys. Very nice, memang tinggi dia punya nilai GP. Korang boleh lihat yang mana saya punya GP pun dah meningkat. Okay,
First draw, 2 black ball, 1 gold ball memang terbaik. Kita teruskan untuk draw yang kedua. Okey. So, maybe untuk hari Khamis ni kita tak tahu lagi untuk play mana untuk Arsenal. Tapi yang mana Konami ni dicakap memang Arsenal lah untuk legend. Okey. Yes, black ball juga guys. Okey. Trent Alexander-Arnold. Okey, nice. Black ball. Yes, dia punya DP of course. Okey, satu black ball dan dua silver ball. Okey, kita dah release saja. Saya harap untuk video kali ini kita santai-santai. Okey. So, untuk lagu ni harapan saya harap tak kena copyright lah. Okey, itu saja harapan saya. Alright, kita teruskan untuk draw yang ketiga. Okey. Draw yang ketiga guys. Gold ball saja. Okey, dua gold ball Boateng, Spinazzola. Okey, mana dua orang player ni saya dapatlah untuk featured players. Okey, kita dah release saja. So nice dapat black ball. Ha, ini lagu saya suka guys. Okey, kita teruskan untuk draw yang keempat. Okey, so kepada anda semua kita nak raya dah guys. Okey, minta jaga SOP dengan baiklah. Walaupun agak menyedihkan yang mana kita tak boleh nak beraya dekat kampung, daerah apa semua tu. Tapi kita perlu ikutlah SOP ni supaya mengelakkan daripada COVID-19 lah. So, kita sama-sama berdoa agar dijauhi daripada COVID-19. Kita keluarga, saudara mara. Alright guys, so yang untuk keempat dapat gold ball. Okey, berdasarkan Alvaro Gonzalez, center back of Spain dan juga Alex Telles. Alex Telles belum dapat lagi dia guys yang untuk featured players. Tak tahu lah guys, walaupun fans MU tapi dapatkan featured players ni very hard. Very hard guys. Okey, teruskan untuk draw yang kelima. Okey, draw yang kelima guys. Alright, just sign saja. Okey. Dua gold ball Wolam. Boleh tahan padu juga untuk Wolam. Danilo Pereira dah dapat jadi featured players. And Barella pun dah dapat. Alright. So yang ke, apa salah aku tekan ni? Sebab dia letakkan macam ni guys. Apa punya Konami lah. Okey. So draw yang keenam. Dengan harapan nakkan black ball. Tak kisahlah legend ke. Sebab legend pun memang saya dah ada semua. Dan saya akan release juga walaupun dapat keenam. Alright. Mana satu. Silver ball. Okay. Hat-trick silver ball guys. Alright. Kom Lichenko. Payah nak sebut nama dia ni. Alright, kita teruskan untuk draw yang ketujuh. Okey, teruskan draw yang ketujuh. Haa, testing. Kokok jadi trick ni. Okey. Satu gold ball, dua silver moment. Haa, Saracchi, Stengs, and then Perez, River Plate. Okey, Perez ni saya dapat dekat FIFA 21. Alright, so kita teruskan untuk draw yang ke 8. Untuk kali ni, alah iklan pula dalam lagu aku ni. Okay, just sign saja. Alright guys. Okay, yang ni yang ke 8. Liga Itali. Satu gold ball. Boleh tahan. And goalkeeper of Sporting CP, Rafinha. Okay, Rafinha dah dapat lagi ya. Alright. So teruskan lagi untuk draw yang ke-9. Okey, ni draw yang ke-9. Malaslah aku buat trick. Kita just sign saja, lambat pula dah guys. Okey, yang ke-9. Osimhen. Okey, saya dapat dia yang featured players. Memang Osimhen ni memang tengah padu sekarang ni guys. Memang orang kata urus jugaklah menjaringkan gol. Okey, ini draw yang ke-9. Alright. Apa salah tekan ni guys? Sebab dia kedudukan dia terus keluar yang tu, kita jadi teruskan yang tu guys. Okey, ke-10. Silver ball. Header. Okey, player daripada Portugal yang menjadikan gol kalau korang ingat. Okey, Chambers.
Another fight, final FIFA World Cup untuk right back. Mana waktu tu Daniel Alves injured terus saya. Okay, first untuk 10 draw ni tak dapat legend. Okay, sebab dapat black ball banyak juga. Korang boleh lihat lah. Okay, so kita teruskan untuk draw yang ke 11 guys. Okay, malas saya nak buat trik, lambat pula. Alright, yang ke 11. Okay, 1 Doherty sampai daripada Tottenham FC. Goal ball Reinaldo. Dan juga Santon AS Roma. Yang ini yang ke 11. Alright, teruskan untuk draw yang ke 12. Alright, tolonglah black ball guys. Tolonglah black ball. Bukan. Hat-trick lagi silver ball lah. Okay, silver ball 3 kali straight. Make knowledge. Okay, saya dapat dia yang featured players. Nice. Kita teruskan lagi untuk draw yang ke 13. Okay, lihat ni really japa. Tolonglah black ball. Ambil kau hat-trick sekali lagi. Silver ball guys. Okay, Konami ni mentang-mentang saya dah tak buat trick tadi, terus bagi silver ball. Apa ni? Bahaya dia punya nama guys. Apa punya nama lah. Alright, kita teruskan untuk draw yang ke 14. Okay, nice. Yang ke 14 saya dapat satu black ball. Screennya 4000 saja. Kereta dapat dah dia untuk featured face. And Arda Turan, player yang pernah bermain FC di FC Barcelona. Alright, kita teruskan lagi untuk draw yang ke 15. Alright guys. Okay, Liga French. Goal ball saja. Dineyer, center back of Belgium. Diba and Van Dijk. Alright, so draw yang ke 16. Entahlah, saya pun tak ingat 16 ke berapa dah. Okay, let's sign. Okay, yang legend. Legend guys. Okay, finally legend in the house. Tapi sorry, saya kering juga. Siapa ni guys? Okay, Dennis Lowe yang ke 16 saya rasa. Satu legend, satu gold ball, satu silver ball. Eric Lamela, Salvio and satu legend lah Dennis Lowe. Sorry guys, memang nak kumpul. Kalau nak ikut macam nak buat kumpul memang ramai lah. Tapi pay pun dah 500. Konami ni upgrade lah. Tahun lepas dah 500. Tolong lah tahun ni bagi upgrade tinggi sikit kan. Alright, so yang ke nama tadi saya dapat legend, korang boleh lihat. Okay, tolonglah yang ke 17. Harap akan dapat black ball. Liga Itali. Black ball, yes, nice. Okay, Brozovic, right back of Darmian, pernah bermain di MU. Omur. Teringat ke Omur, teringat ke Omar Abdul Rahman. Omar Abdul Rahman tak tahu lah guys, kenapa tiba-tiba tak ada dalam PES. Dan juga untuk E. Emro, kalau korang ingat Emo, tak tahu panggil apa nama dia. Alright, so dapat black ball tadi, very nice. Kita teruskan untuk draw yang ke 18. Okay, harap korang enjoy this video, bukan black ball. 3 kali hat-trick. Berkali-kali hat-trick Buffarini. River Plate. Okay, so memang GP makin lama makin banyak. Tak tahulah guys, masih lagi menunggu legend yang saya belum dapat lagi. Okay, kita teruskan untuk draw yang ke 19. Ha, nampak dia guys. Selamat hari raya guys. Nak raya dia guys. Bukan black ball, silver hat-trick lagi. Haya Jauzinho. Okay, Brazil. Brazil ni kebanyakan dia nama banyak ho. Ronaldinho, Roman Rinho, Coutinho. Haa, ho-ho banyak guys. Okay, so ini yang ke 20. Alright, Liga England. Tolonglah black ball. Goal ball saja. Okay, Mbokani, Bastoni and then Chaka. Alright, so kita teruskan. 20 dah draw, ada 9 lagi. Okay,
So, dengan target nak black ball lagi, tapi masih lagi banyak black ball. Entah tak tahulah dengan Koinami ni, 3 gram aku, banyak silver ball. Hattrick silver ball banyak guys. Tapi bolehlah satu legendnya, korang boleh lihat dekat sini. Banyak silver ball dibagi. Okay. So, yang ni yang ke-21. Banyak sangat ni guys, silver ball. Saya rasa mesti silver ball. Okay, kita lihat dahulu. Liga Itali. gold ball 77. Okay, yang ni hat-trick gold ball guys. Ha, tadi hat-trick silver ball. Yang ni hat-trick gold ball. Demiral. Dah ada dari dia yang untuk ke, apa ni? Best player. Mickey Tryon. Alright. So, teruskan lagi untuk 22. Tolonglah black ball guys. Okay. Liga England. Gold ball Tottenham ke? Lucas Moura. Glacier. And then ada last but not least Abu Bakar. Okay, of course saya yakin Muslim player. Okay, kalau silap minta maaf. Alright, ada 7 lagi. Yang ke-23. Okay. Siapakah dia? Bukan black ball. Hattrick lagi silver ball. Van Wolf. Dapat serigala jadian. Rasmussen. And then Malen. Alright. Okay, ini ada 6 lagi. Yang ke-24. Okay. Legend guys. Okay, so 2 legend. Siapakah dia? Saya kari ini 3. Konami punya hal. Maradona ke aku rasa? Maradona guys. Okay, dulu nak dapatkan Maradona memang payah gila. Tapi saya rasa sekarang pun memang payah guys. Tapi apakan daya Konami punya pasal guys. Nak kumpulkan play kurang berilat. Acquisition 498 ada 500. So saya minta maaf. Kalau korang belum dapat Maradona, gulak pada anda semua. Saya akan cuba untuk release guys. Aku rasa ni macam aku ni, entahlah, dapat the best player saya rasa in PES Mobile 2021 legend. Release macam tu je guys, Maradona. Gila kau. Okay, so teruskan lagi untuk draw yang ke-25. Alright, 25 guys. Loading pula guys. Ingatkan iconic moment je loading. Yang ni pun loading. Okay, nice. Black ball. Okay, so saya minta maaf saya release legend tadi sebab korang pertama ni Konami just 500 player saja, so macam itulah kita sedih guys. Kadang-kadang macam sayang pun ada juga, tapi iyalah nak buat macam mana guys. Okay, teruskan ada berbaki 4. Ini merupakan draw yang ke-26. Okay, setakat ni dapat 2 lah legend. Okay, tapi terus dirilis begitu kejam sekali oleh perubahan. Sorry guys, sorry. Minta maaf guys. Okay, nice. Black ball. Navas. Okay, nice. Dia makin lama ni makin OP pula dapat black ball. Dapat legend. Keir Lord Navas. Nice. Alright. So, ada 3 lagi. 2. Yang ini 27 lah. Alright. Yang ke-27. Liga England. William. Okay. Joe. Brazil. And Larson. Alright guys. Lagu sedih pula dah. Kita cuba lagu yang ni lah. Happy-happy sikit. Okay. Yang ke-28. Tolonglah black ball. Bukan black ball. Hattrick lagi aku silver ball. Pedro Rocha. Baudu. And then Odjidja Ofoy. Fuh, nama guys. Hantu guys. Okay. So, ini last but not least. Okay, kita lihat dahulu untuk kali ini. Okay, last but not least. Tolonglah black ball. Okay. So, untuk kali ini 2 kali dapat legend.
Okay, nice black ball untuk last but not least penutup untuk free 29. Paulo Dybala, Juventus FC. Okay, Paulo Dybala akan release. And Harit, kita release Harit ni boleh dikatakan padu juga. And Ketiah, Ketiah pom-pom-pom. Okay, so guys, ini untuk saja untuk kali ini. Yes, korang boleh lihat mana 29 kali ini bersepena untuk Ramadan tahun ini. Okay, maybe korang boleh lihat mana saya dapat untuk kali ini dua orang legend, iaitu Maradona dan juga Dennis Law. Okay, so yang lain-lain ni semua dapat, so memang saya tak draw lah. Alright guys, so itu saja untuk saya Farifran. Okay, saya minta maaf jika ada tersalah saya berkata, tersasul bahasa dan tersalah informasi, saya minta maaf. Yang baik datang daripada Allah SWT dan yang buruk itu datang daripada silap saya sendiri. Okay, so thank you guys for watching my video. Thank you very much. Kita jumpa lagi next video ini, insyaAllah, bersama saya Farifran. Okay, jangan jangan lupa kami sini akan umum of Arsenal. Saya tak tahu lagi nak draw atau tidak. Okay, assalamualaikum guys.